Okay, hari ini hari Jumaat, 23 April. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Untuk hari ini, bersama lagi dengan rancangan Masak-Masak bersama Naufal. So, sebelum aku mula, korang boleh subscribe channel ni kalau korang belum subscribe. Panas orang berpeluh. Okay, untuk Masak-Masak bersama Naufal hari ini, aku nak buat puding roti dengan sos istimewa. Oh, this is my first time buat puding roti. Aku pernah makan puding roti, tapi buat tak pernah. Resepi dia adalah kita perlukan 7 ke 8 keping roti. Kita perlu mentega yang dicairkan. Macam tu buat. Korang boleh letak kismis kalau korang nak, tapi aku tak letak kismis. And then kita ada susu, susu segar, susu low fat milk. Aku tak nak gemuk, so yeah. Kita ada susu tin, kita ada 2 biji telur. Okay, esen vanilla. Kita ada gula. Ni kita ada tepung custard. Letak susu dulu. Susu segar. Okey. Okey, kita letak gula. Dalam 5 sudu. Okey. Kita pecahkan telur. Oh. Okay. Kita panaskan susu tadi, okay, dengan gula, air gula dan air. Okay. Kita tutupkan semuanya. Okay. Dah tutup semua ni kan? Kita masukkan. Okay. Letakkan margarin yang dicairkan. Kita masukkan kuah yang kita dah panaskan tadi. Penuhkan dia, penuhkan dia. Bagi dia masuk kat bawah-bawah semua tu. Bagi dia masuknya. Ya. Okay, tak apa. Kita akan masukkan dia. Penuhkan dekat dia punya belah-belah dia tu, jiran-jiran dia tu. Biar dia penyekkan dia juga. So kita nak bagi dia bercampur dengan that pudding. So yeah. Dah siap, kita akan bakar dia dalam oven. Aku tak berapa percaya dengan apa tu, dengan suhu cadangan. So aku just kena bakar pudding roti ni dengan sampai dia masak. So aku akan bakar and then kita buat sos custard dia. So sekarang ni kita akan masukkan susu tin. Satu tin lah. Susu tin, satu tin. Kita lepas letak susu tu, kita letak air daripada bekas tin ni. Letak suku je. Kan? Gula. Letak dalam 3 sudu. Lepas tu kacau bagi dia punya, bagi gula dia cair. And then kita masukkan tepung custard. Tepung custard ni tujuan dia adalah untuk bagi pekatkan dia punya cream gitu. Dua sudu. And then kita kacau macam biasa. Okay, teruskan kacau sampai dia punya tepung custard tu cair. So ini adalah puding caramel yang telah dibakar. Okay, nampak tu? Bakar sampai dia masak, sampai dia keras. Okay. And then ini adalah kuah custard dia yang dah siap. Kalau dia bergetul tu, korang tapis je lah. Apa susahnya. So kuah dia agak pekat sikit sebab kita letak custard tu. Ini dah gorgeous, nak mampus. So I'm gonna put this one. Can you help me? Kau tak ada perasaan. Okay. Okay. Buat lot people. Apa yang susah-susah? Panas. Okay. 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 Susah. Dia punya
Tekstur roti dia very kotor. Oh, kotor. Sedap. Ya. Mok pun dah pandai jium panas. So, rasa dia sedap cuma kalau boleh. Lepas tu korang nak campurkan dengan roti dalam loyang. Dalam loyang tu, margarin tu kurangkan. Sebab dia punya roti yang jadi lembik. Kalau nak lagi keras, margarin dia kurangkan. Sedap sedap. Letak lagi banyak roti lagi best. Makan yang kuah custard. Umi suka, Yaya suka. Nampak ni? Sedap. Okay, dengan kuah caramel dia. Kuah caramel pula. Kuah custard dia the best. So korang boleh try benda ni kat rumah, dessert. Mesti kepada peminat roti, boleh letak roti lagi banyak. Tapi sebab roti aku yang tu jaga, so aku just buat apa yang ada. And turns out dia jadi and sedap. Yaya ada buat dengan Umi but fail. And yeah, I think that's all for today. Itu je untuk hari ni. I see you guys next time with a new video. Aku dah sabar, aku nak mandikan iman. Nak mandikan diri aku. Nak tukar baju semua, nak rehat. And edit video ni, upload. And then tidur. So I see you guys next time with a new video. Jangan lupa subscribe channel ni kalau korang belum subscribe lagi. Subscribe sekarang juga, okay. Aku ada banyak lagi video nak buat. I'm free sekarang ni, aku free gila sampai aku ambil result SPM. So aku free, aku tak buat apa-apa. So jangan lupa untuk subscribe channel aku. Subscribe to my channel, like this video. Jangan lupa like, okay, untuk dapat lagi more video. And korang boleh komen kat bawah resipi apa yang aku lagi boleh, yang aku boleh lagi try. Bye-bye. Share dekat korang-korang video ni kalau korang enjoy dan korang nak try resipi ni. Boleh try. Bye-bye.